lagi di betapakat.id. Gue di Dekan Cupang, Sekolah Rumahan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini ya. Nah, saya sudah mengganti air teman-teman ya. Mengganti air di dalam sweater ini. Kebetulan turun hujan, jadi setelah kita ganti air ya 5 hari sekali saya rutin mengganti air ya. Jadi dibiasakan gitu, supaya apa, supaya ikan kita tetap sehat. Nah, kemudian untuk tinggi airnya teman-teman ya, untuk ketinggian air di soliter itu saya memakai ukuran segini ya, walaupun di sini ada yang ukurannya agak tinggi. Jadi kita buang airnya sedikit ya, biar ketinggiannya rata. Karena kalau ketinggian sekali teman-teman, jadi ikannya sulit untuk menghirup oksigen di atas ya. Jadi kalau ditanya berapa ketinggian air untuk dalam soliter, saya pakainya segini. Sorry ya, ada motor lewat, maklumlah lokasinya di pinggir jalan ya. Oke, by the way, ini adalah ikan cupang jenis persilangan dari Black Samurai betinanya, kemudian yang pejantannya itu, induk jantannya adalah FCCP Dragon. Nah, tadi siang baru saja telah meninggal teman-teman, jadi tinggal sisa yang finalnya yang ya, finalnya Black Samurai. Ya, ini udah pada ganti air teman-teman ya, tinggal di bidan ketapang jadi supaya sehat. Jadi 5 hari sekali rendaman daun ketapang, dan seminggu dan 5 hari kemudian itu air jernih kembali teman-teman, supaya tetap sehat ya teman-teman, intinya seperti itu. Dan tidak lupa diberi pakan ya, karena kalau air doang juga kasihan ya. Jadi teman-teman, buat yang para penghobi ikan cupang ya, mungkin punya cara lain ataupun ketinggian air lain ya, ada yang segini kalau di OE Gembel ya, di videonya ada yang segini airnya, tinggi airnya gue yang segini ya, kalau saya sih standar ya segini aja. Jadi biar mereka itu mampu mengambil oksigen di atas ya. Dan terima kasih teman-teman ya yang udah ngeklik video ini dan juga udah nonton video ini sampai habis. Kita nanti ketemu lagi di video berikutnya.